Keprihatinan kami yang sangat besar kepada Kepala Dinas Damkar dan Penyelamatan Kota Depok terkait banyaknya peralatan dan unit kendaraan operasional damkar yang kurang baik dalam menopang kinerja mulia rekan juang damkar Kota Depok di medan tugas guna melayani masyarakat yang disuarakan saudara Sandi Butar-Butar dan kawan-kawan. Kami segenap jajaran pengurus cabang Badan Kesehatan dan Penanggulangan Bencana MPC PP Kota Depok, pengurus cabang Satuan Pelajar dan Mahasiswa Satma PP Kota Depok, dan pengurus cabang Pencaksilat Nahdlatul Ulama PSNU Pagar Nusa Kota Depok menyatakan sikap sebagai berikut. 1. Mendukung penuh aksi kritik konstruktif yang positif dari rekan juang Sandi Butar-Butar dan kawan-kawan terkait fasilitas peralatan yang menunjang kinerja dan keselamatan rekan juang damkar di Kota Depok dalam melayani masyarakat. 2. Mendorong Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Keselamatan Kota Depok untuk segera membenahi fasilitas penunjang kinerja rekan juang damkar Kota Depok dan memperhatikan spesifikasi parameter standar yang dapat digunakan sesuai dengan fungsi yang dibutuhkan agar pelayanan damkar Kota Depok bisa maksimal di medan tugas tanpa mengesampingkan keselamatan rekan juang dalam tugas yang begitu mulia. 3. Mendorong kepada semua pihak, baik pemerintah Kota Depok, begitupun Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok, untuk sebaiknya merespon apa yang rekan juang Sandi Butar-Butar dan kawan-kawan aspirasikan dengan sebijaksana mungkin dan berjiwa besar menerima kritikan yang membangun. 4. Mendorong Komisi C DPRD Kota Depok untuk selalu rutin mengawasi dan melakukan kunjungan kerja lapangan guna mengevaluasi kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok terkait equipment di lapangan untuk meningkatkan pelayanan rekan juang di lapangan juga meningkatkan keselamatan kerja rekan juang sebagai prioritas. Poin terakhirnya, 5. Memberikan hormat kami yang setinggi-tingginya kepada rekan juang Sandi Butar-Butar beserta kawan-kawan damkar di Kota Depok atas ketulusan, keikhlasannya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang sangat mulia dalam melayani masyarakat Kota Depok selama ini. Demikian surat pernyataan ini kami buat atas keprihatinan yang besar dan semoga menjadi perhatian, renungan dan introspeksi bagi pihak-pihak yang terkait dalam hal ini pemerintah Kota Depok dan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Depok 23 Juli 2024, PC Satma PP Kota Depok, Elsa Silvia M. Syahaan, Ketua, ditandatangani PC PSNU Pagar Nusa Kota Depok, Ketua Eko Mustofa ditandatangani, PC BKPB MPC PP Kota Depok, saya sendiri Ketua Dev Latumetan ditandatangani. Pancasila! 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 Pancasila!